Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT Angkasa Pura II merayakan hari ulang tahun ke-40 dengan tema kemerdekaan tanpa batas membangun inklusivitas dan kesetaraan. PT Angkasa Pura II melakukan kegiatan sosial seperti bantuan kaki palsu sebanyak 280 serta uang tunai kepada penerima bantuan yang disalurkan melalui Yayasan Kick Andy. PT Angkasa Pura II merayakan hari ulang tahun ke-40 sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini, PT Angkasa Pura II mengambil tema Kemerdekaan Tanpa Batas, membangun inklusivitas dan kesetaraan. Sejumlah acara digelar diantaranya kegiatan sosial dan penyerahan bantuan 280 kaki palsu yang akan diberikan kepada Yayasan Kick Andy dengan total sebanyak 1.168 kaki palsu gratis yang telah diberikan. Nah, pemberian kaki palsu ini adalah wujud komitmen kami ya, PT Angkasa Pura II yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapat dukungan penuh dari kita. Jadi pada kesempatan kali ini, kami berharap kepada rekan-rekan yang nanti menerima kaki palsu ini juga dapat bermanfaat ya, dan juga dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi. Aduh, seneng gitu, jadi punya kaki palsu lah. Buat aktivitas lagi, buat bisa kerja lagi gitu. Sementara itu, Andi F. Noya menjelaskan pemberian kaki palsu tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah bandara Indonesia yang dikelola Angkasa Pura II. Sebenarnya Angkasa Pura ini kan mewakili negara untuk membantu masyarakat Indonesia. Jadi saya berharap selain tentu saja sebagai sebuah unit usaha yang harus juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan, tapi juga memberikan kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat yang diharapkan akan menjaga area-area di sekitar bandara. Selain memberikan bantuan kaki palsu, PT Angkasa Pura II memberikan bantuan alat bantu produksi serta uang tunai 4 juta rupiah kepada penyandang disabilitas untuk memberikan dorongan semangat menggapai impian. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.